Saya mau bertanya, kalau kita dijodohkan orang tua, terus kita menolaknya karena usia saya masih 21 tahun, belum mau menikah, apakah itu termasuk durhaka, Pak Ustadz? Kalau engkau mau menolaknya, anakku, jangan kau menolaknya, karena orang tua pasti bangkit egonya. Jangan dari mulut engkau menolaknya, tapi cari mulut orang yang dia dengar cakapnya. Ibu itu kan ada ustadznya pengajian, sampaikan, "Ustadz, aku mau dijodohkan makku, aku baru 21 tahun, aku masih mau sekolah lagi. Lagi pula yang laki-laki jodohkan tuh tengok tak maco, tak ganteng, macam atu-atu." Nah, nanti ustaz dia ngomong sama dia, "Bu, anak ibu ini masih mau sekolah, dia baru selesai S1, dia mau S2, tapi dia berjanji menjaga amanah, sehingga engkau tidak menceramahi orang tuamu." Jangan nanti ngomong, langsung tersinggung dia, sakit hatinya.